belajar tentang Muhammadiyah. Ya. Jadi anak-anak dulu waktu kelas 1 dan kelas 2 itu kan belum belajar atau belum mengenal tentang pelajaran Muhammadiyahan. Nah, hari ini di kelas 3 kita akan belajar tentang apa itu Muhammadiyah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu tahu ya, siapa pendirinya Muhammadiyah, apa tujuan didirikan Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Nah, gambar di samping ini adalah siapa yang tahu? Nah, ini adalah gambarnya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa beliau? Beliau itu adalah pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Jika digabungkan kedua kata ini, artinya pengikut Nabi Muhammad. Nama kecil Ahmad Dahlan tadi ya, beliau yang tadi ada gambar tadi ya, nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Muhammadiyah adalah ya sebuah organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu? Nah, artinya amar ma'ruf sendiri adalah mengajak kebaikan, nahi mungkar itu adalah mencegah kejahatan. Apa contohnya, Us? Nah, contohnya kalau amar ma'ruf atau mengajak kebaikan itu apa? Misalnya mengajak temannya melakukan sholat, berpuasa, membantu orang tua, itu semuanya kan adalah mengajak kebaikan. Nah, himungkar atau mencegah kejahatan apa usulnya? Contohnya, mencegah atau melarang temannya untuk berbuat curang, misalnya saat ulangan kan harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, kita ya harus jujur, ya tidak boleh nanti mencontek atau memberitahu temannya ya, jawaban itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah contohnya. Sekarang tujuan. Apa sih tujuan didirikannya Muhammadiyah? Tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Us akan cerita sedikit ya, Dik. Jadi pada zaman dahulu itu kondisi rakyat Indonesia itu dalam keadaan terjajah oleh bangsa Belanda. Ya, sehingga yang namanya terjajah itu apa? Kita tidak bisa bebas. Ya, karena bangsa Indonesia itu dikuasai oleh Belanda. Mereka berkuasa ya semena-mena terhadap bangsa Indonesia sehingga ya bangsa Indonesia itu menderita, sangat menderita, miskin dan dalam keadaan bodoh karena tidak semua boleh sekolah, terutama wanita. Wanita di masa itu tidak ada yang boleh sekolah. Nah, banyak sekali kejahatan dan kerusakan yang merajalela di mana-mana. Terutama yang disayangkan di sini adalah orang Islam. Karena orang Islam itu sudah banyak dibodohi, ibadahnya sudah banyak yang tercampur dengan kepercayaan yang lain seperti tahayul, seperti bid'ah dan khurafat. Apa itu tahayul? Tahayul itu adalah ya kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Contohnya apa, Us? Contohnya itu seperti mempercayai angka 13 angka sial. Percaya lagi misalnya ada kupu-kupu datang, bid'ah itu apa? Bid'ah itu contohnya menambah ibadah yang tidak ada atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Contohnya apa? Memperingati kematian seperti nyewu. Ya. Terus ada lagi khurafat. Khurafat itu apa? Mempercayai benda mempunyai kekuatan gaib seperti punya keris untuk menambah kekuatan. Nah, katanya bisa menambah kekuatan. Itu adalah khurafat. Tidak boleh melakukan seperti itu semuanya. Nah, melihat kondisi itu Ahmad Dahlan prihatin, sedih sehingga beliau mendirikan sekolah, ya, sekolah umum. Ada ilmu agamanya dan ada ilmu umumnya. Saat itu beliau itu menerangkan hanya satu surat tapi diulang-ulang terus. Apa suratnya? Suratnya surat Al-Ma'un. Nah, pada tanggal
16 November 1912 Masehi, didirikanlah Muhammadiyah. Nah, mengajak umat Islam mengikuti ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa, Us? Didirikan Muhammad itu, Muhammadiyah itu. Nah, dasarnya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi. Nah, bisa dilihat Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah ya sedikit ya gambaran tentang Muhammadiyah dan mengapa Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, semoga dari apa yang Ustazah sampaikan ini anak-anak sedikit bisa paham ya kenapa ada sekolah yang namanya Sekolah Muhammadiyah. Nah, itu deh. Jadi itu dari Ustazah, ya, semoga ada manfaatnya. Semisal yang ada yang kurang jelas, nanti bisa WA Us ya. Dan nanti ada modul, bisa dikerjakan di modul. Sekian dari Ustazah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.